Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Sekali lagi kita bersiaran dalam Cendol Pak Ya melalui FB Isyudara Esran. Apa khabar tuan-tuan, saudara-saudara, semua warga Malaysia, semoga semua sihat sejahtera, bergembira bersama di rumah, mematuhi perintah arahan untuk kita duduk di rumah, stay at home, work from home untuk memastikan bahawa COVID-19 ini terputus dan kita dapat hidup seperti sedekala. Semoga semuanya dapat berada di rumah dalam menjalani puasa kita bersama-sama dengan keluarga hari ini. Semoga sihat semuanya. Hari ini merupakan hari yang ke-97 dalam sejarah COVID-19 ini, bermula daripada 27 hari bulan Januari 2020 dalam PKP kita pada hari yang ke-43. Semoga semuanya terus kekal di rumah, semua dapat sihat sejahtera, bergembira bersama dengan keluarga. Dan selamat berpuasa kepada tuan-tuan, saudara-saudara, seluruh umat Islam. Dan harap semuanya dapat bersabar dalam keadaan kita berpuasa, dalam keadaan kita mematuhi PKP ini. Dan kita ucapkan syabas tahniah khususnya kepada ibu bapa yang hari ini dapat mendidik anak-anak, khususnya kepada yang pertama kali dalam bulan ini untuk berpuasa. Kita harapkan semua anak-anak kita ni terus sehat dan dia dapat belajar sesuatu perkara yang baik dalam bulan puasa ini. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara, hari ini juga kita bersama-sama dengan tetamu kita, kita akan bersembang, kita akan bercerita dengan tuan-tuan, saudara-saudara, kita dapat berdiskusi dan kita mendapatkan pandangan. Khususnya tajuk kita hari ini, kita akan bersembang berkaitan dengan ibadah puasa dikaitkan dengan ekonomi. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara yang melayari www.tv.idesrangu.com dan juga melalui Facebook Isyudara Ehsan, untuk terus berada di sini untuk memberikan komen, untuk memberikan pandangan, boleh bertanya soalan. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga untuk share dengan teman-teman kita yang berada di luar. Jadi ini masa kita, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama berbuka puasa di rumah. Mungkin ibu-ibu dan juga anak-anak kita sekarang ini sibuk di dapur untuk menyediakan juadah berbuka puasa. Jadi kita persilakan hari ini tetamu kita yang berhormat, Ustaz Zawawi bin Muhni, yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Kandi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar apa khabar Pak Ya?
Alhamdulillah, waras, waras. Waras ya, alhamdulillah. Dan keluarga semua macam mana Ustaz? Semua sehat? Alhamdulillah, keluarga saya semuanya sehat, alhamdulillah. Yang di luar negara pun telah balik, hanya tinggal seorang saja. Maknanya ada seorang lagi yang masih belum sampai di tanah air lagi lah Ustaz? Mungkin tidak balik sebab saya melihat keadaan di negara Mesir itu lebih baik tinggal di sana berbanding balik. Mana raya di sanalah juga rasanya tu? Nampaknya begitulah. Okey. Jadi bagi kawan-kawan ataupun teman-teman kita, warga Sungai Kandis punya macam mana Ustaz dalam bulan puasa dan dalam musim PKP ni Ustaz? Yalah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berada dalam ujian PKP ini, dalam serangan COVID-19 ini, keadaan masyarakat di kawasan Dun Sungai Kandis, khususnya di kawasan luar bandar, mereka agak terkesan dengan keadaan ini kerana kebanyakannya mereka bekerja sendiri, bekerja harian di pasar malam dan penjaja, dan tentunya ini memerlukan bantuan, santunan dan juga keprihatinan daripada semua pihak lah. Okey, nanti kita akan sembang panjang berkaitan dengan apa mungkin Pusat Imat dan juga YB sendiri maknanya untuk kita. Jadi sebelum kita melihat ataupun melayari ataupun kita menyantuni soalan-soalan yang dikemukakan oleh teman-teman kita yang berada di talian dan juga beberapa soalan ini kita telah sediakan. Jadi kita lihat dulu perkembangan terkini Ustaz berkaitan dengan COVID-19 ini. Share dulu di skrin berkaitan dengan COVID-19 untuk mengetahui perkembangan terkini yang telah dilaporkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan pada hari ini berkaitan dengan COVID. Kita lihat di sini perkembangannya pada hari ini yang merupakan hari ke-97 sebagaimana yang sebutkan tadi, hari yang ke-97 bagi COVID-19 di Malaysia ini yang bermula daripada 29 April, yang mana bermula COVID ini daripada 24 Januari 2020, hari yang ke-43 untuk kita bersama-sama dalam PKP. Ini status dia Ustaz yang terkini, kes baru, ada peningkatan dekat ni, kes baru kita ada 94 kes yang menjadikan keseluruhannya ada 5,945 kes, yang mana kes yang masih dirawat adalah 1,758. Kes sembuh pada hari ini 55, alhamdulillah. Jumlah yang sembuh keseluruhannya 4,087. Alhamdulillah, kita syukur hari ini tidak ada kematian. Kita ucapkan tahniah kepada semua petugas-petugas, khususnya para doktor dan jururawat. Jadi itu sebenarnya kalau kita tengok dari segi statistik, analisanya, semalam ada 31 kes baru, sebenarnya hari ini 94 ada peningkatan. Kes sembuh 75, semalam ada 95, kes kematian tidak ada. Tapi itu yang kita syukur. Cuma kalau analisa yang kenyataan yang dibuat oleh Ketua Pengarah Kesihatan, di mana daripada 94 kes ini melibatkan kes-kes daripada pelajar-pelajar yang balik dari negara yang telah selesai daripada kuarantin dan mendapati kes 72 kalau tengok dari sini. Ini sedikit taburan daripada apa yang ada di seluruh negara kan? Dan juga kalau lihat di Selangor ni Ustaz, ini di Selangor. Negeri kita jaga, yang kita jaga dan Ustaz khususnya sebagai ahli Dewan Negeri, jumlah keseluruhannya 1,403 kes, kes sembuh 1,205 kes, kes masih positif 167, maknanya masih ada lagi kes-kes yang perlu ditangani. Kes baru hari ini ada 5, kes kematian keseluruhannya ada 17 kan, di mana melibatkan kes juga kes luar daripada luar negara. Itu serba sedikit. Kalau kita tengok daripada segi daerah Ustaz, masih lagi Ulu Langat. Kalau kita lihat walaupun dia asalnya 475 tapi sekarang yang aktif tinggal 72. Di Petaling, daerah Petaling 376, yang aktif 46. Kelang asalnya 175 daripada zon merah sekarang jadi zon kuning 20. Gombak 151, sekarang yang aktif ada 14, Pang ada 71, sekarang ada 3, Hulu Selangor 50, tinggal 1, Kuala Selangor daripada 35 ada 1, Kuala Langat 32 ada 7, Sabak Bernam ada 3 yang masih positif. Jadi kita harapkan juga kes-kes ini menyebabkan negeri Selangor khususnya akan menjadi
bertambah kurang, kita harapkan supaya kita akan dapat bebas keseluruhan daripada COVID-19 ini. Jadi itu sebenarnya sedikit insya daripada statistik yang ada, kalau Ustaz boleh share ataupun dapat memberikan respon khususnya kepada berkaitan dengan COVID ini dan juga PKP ini. Ustaz melihat bagaimana pematuhan khususnya daripada rakyat, daripada keseluruhannya, bagi Ustaz melihat daripada sudut tindakan dan juga cara pengurusan COVID-19 ini. Ustaz boleh Ustaz komen sikit sebelum saya ajukan soalan-soalan yang lebih berat. Ya Pak Yah, kalau kita lihat sikap rakyat Malaysia ini, Alhamdulillah semakin baik memahami tentang tugas dan tanggungjawab mereka, iaitu untuk kekal duduk di rumah bagi memutuskan mata rantai wabak penyakit ini daripada tersebar. Namun begitu, masih terdapat segelintir orang-orang yang merasakan bahawa kita sudah bebas dan mereka pun bergerak ke sana ke sini yang tidak jelas tujuannya. Namun begitu, kita melihat agensi penguat kuasa kita telah melakukan tindakan agar pematuhan ini dapat diikuti oleh penduduk, kerana kita masih berdepan dengan wabak COVID-19 ini dan tidak mustahil keadaan boleh bertukar. Walaupun kita tengok tadi kesnya menurun, tetapi kalau sikap masyarakat tidak peduli dan tidak kisah dengan keadaan ini, tidak mustahil kes ni akan meningkat kembali. Jadi di kawasan Dun Sungai Kandis, saya melihat kita memantau melalui ketua kampung, melalui ahli majlis dan melalui pimpinan setempat agar masyarakat mematuhi setiap arahan yang diberikan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara, dan sama-sama kita membantu meringankan tugas pasukan barisan depan di kalangan doktor, polis, askar dan juga mereka yang bertugas untuk menyelamatkan negara kita ini. Jadi saya harap dan menyuruh kepada seluruh masyarakat agar memberikan kerjasama yang baik, mematuhi disiplin, jaga penjarakan dan sentiasa membersihkan tangan apabila kita bersentuhan ketika keluar rumah. Jadi, okay Ustaz, begitu ke Pak Yah. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Jadi khususnya dan bagi pihak Ustaz sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Kandis dan sudah tentulah petugas-petugas dan juga sukarelawan daripada Pusat Iman Sungai Kandis sendiri membuat bantuan, sudah tentu sebab mereka semua berada dalam PKP, duduk di rumah, mungkin ada keperluan-keperluan yang bantu, dan juga pengumuman-pengumuman daripada kerajaan negeri khususnya yang amat berhormat Menteri Besar yang menyatakan tentang keprihatinan kepada rakyat dan sebagainya. Sudah tentulah ada gerak kerja yang dibuat oleh Pusat Iman sendiri. Boleh Ustaz ceritakan sedikit? Dan lebih-lebih saya dengar, tengok baca dalam laporan, ada ribut, ada hujan dan sebagainya. Setakat ini bagaimana Ustaz di sukarkan list tu? Ya Pak Yah, sejak perintah PKP pada 18 Mac, kita telah mula menggerakkan bantuan untuk membantu penduduk yang terjejas. Setakat ini kita sudah mengedarkan lebih 1,000 pek barang makanan kepada penduduk-penduduk di kawasan luar bandar, khususnya di kampung dan juga di bandar. Sekarang ini kita melihat keadaan PKP ini menyeluruh. Maknanya semakin ramai masyarakat yang terputus bekalan makanan, namun pasukan sukarelawan kami sentiasa memantau melalui media sosial, melalui telefon, melalui pemimpin komuniti untuk memastikan seluruh masyarakat tidak kelaparan. Dan juga kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika awal Ramadan baru ini apabila berlaku ribut. Lebih kurang 18 buah rumah rosak teruk, bumbungnya terbang dan juga habis musnah. Peralatan, perabot di dalam rumah, barang elektrik dan sebagainya. Dan kita menyediakan sedikit peruntukan dan tidak lupa juga kepada agensi-agensi korporat yang berada di sekitar kawasan ini yang ikut menghulurkan bantuan bagi meringankan beban kepada penduduk yang terjejas. Jadi mudah-mudahan dengan ujian ini, ujian PKP, ujian ribut dan yang baru ini berlaku semalam dan dua hari yang lalu, banjir kilat. Oh, banjir pun kena juga? Allah. Jadi, apabila pasang besar, saya dimaklumkan oleh jurutera daerah pagi tadi bahawa air laut pasang besar dan kunci air ditutup. Dan bila hujan turun, artinya air terkepung dan
berlakulah banjir kilat. Tetapi alhamdulillah kita telah turun ke kawasan melihat mangsa yang terlibat dan menghulurkan bantuan yang sewajarnya lah kepada mereka. Jadi mana itu telah ada lah. Ya, insyaAllah. Selain daripada pusat khidmat rakyat, kita juga ada bantuan-bantuan daripada individu dan juga syarikat-syarikat yang bermurah hati untuk berbagi rezeki kepada mereka yang terjejas kerana PKP dan ujian ribut dan banjir kilat ini. Okey, terima kasih Ustaz. Itu maknanya kepada warga ataupun penduduk di Dun Sungai Kandis, kita bersama-sama hari ini dengan yang berhormat Tuan Muhammad Zawi Mukhni yang merupakan di Dewan Undangan Negeri, yang saya kira akan berbicara dengan kita. Hari ini cuba kita tajuk khusus kita adalah berkaitan dengan ibadah puasa dan kepentingan ekonomi. Yeah. Ada yang ada kaitannya. Tadi telah mulakan Ustaz, kita telah lihat tentang COVID perkembangannya dan sedikit apa yang telah dibuat oleh Pusat Khidmat Dun Sungai Kandis dan Ustaz sendiri berkaitan dengan bantuan PKP, juga dengan musibah banjir, musibah ribut dan sebagainya. Jadi saya nak mulakan soalan ini dalam masa yang sama. Saya mohon tuan-tuan saudara-saudara yang telah ada soalan dan sebagainya, boleh-boleh terus lontarkan soalan ini di page ataupun website yang telah disediakan atau melalui WhatsApp yang telah disediakan. Boleh tanya dan saya akan kupas beberapa soalan yang akan dikupas. Jadi untuk memulakan itu Ustaz, studio telah menyediakan ini. Dia kata untuk membuka slot utama ini berkaitan puasa, dia kata untuk baca hadis ini yang bunyinya, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat. Dan Allah telah memfardukan atas kamu berpuasa di dalamnya, dibuka di dalamnya segala pintu syurga, dikunci di dalamnya segala pintu neraka, dan dibelenggu di dalamnya segala syaitan. Di dalamnya satu malam yang lebih baik dari 1,000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa tiada diberikan kebajikan malam itu, maka sesungguhnya tidak diberikan kebajikan kepadanya. Ini sabda Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Ahmad As-Sa'i Al-Baiki dari Abu Hurairah. Jadi untuk memulakan ini, boleh Ustaz jelaskan kan tentang hadis yang saya bacakan tadi Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Pak Ya yang mengajak menjemput saya bersiaran di kedai cendol Pak Ya. Lama tak merasa cendol Pak Ya ni. Itulah, dia kalau kat studio bolehlah kena cendol. Nanti lepas PKP kita kena cendol dekat sungai. Okey, teruskan Ustaz. Siap. Jadi, banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menyentuh tentang ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini adalah suatu latihan yang Allah anugerahkan kepada manusia yang sangat unik kerana dia dilakukan oleh setiap manusia, oleh setiap insan tanpa kecuali ada uzur syar'i. Dan kalau kita melihat tentang maqasid puasa ataupun maqasidus saum, yang menariknya ialah bagaimana puasa tadi dia akan menjadi madrasah ataupun menjadi institusi latihan yang praktikal, yang apabila kita menjalani puasa, secara tidak langsung kita akan mendapat hikmah yang cukup besar. Jadi Pak Ya, dalam ayat Al-Quran disebutkan bahawa matlamat akhir ataupun ultimate goal yang kita nak capai dalam ibadah puasa ini ialah kita mendapat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pak Ya faham ya makna takwa ya? Wah, itulah. Ya. Ustaz kena jelaskanlah tu tadi. At-taqwa ini selalu diingatkan oleh khatib Jumaat ya, setiap hari Jumaat. Ittaqullah. Lama ni Ustaz tak pergi semain Jumaat Ustaz. Ah, itulah rindu ini. Rasa bersama rakan-rakan berjumaat di masjid. Tapi tak apalah, dengan ujian ini kita mendapat pengalaman baru, dan mudah-mudahan dengan pengalaman ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh saya ringkaskan tentang ultimate goal yang kita nak capai tadi, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan bahawa at-taqwa al-khawfu bil jalil, ya, merasakan ketakutan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila
kita merasakan diri kita ini takut hanya kepada Allah, di mana saja kita berada, di bilik, di rumah, di pejabat ataupun di tempat yang tertutup rapat, kita pasti akan dapat merasakan Allah bersama kita dan tidak berani untuk melakukan maksiat, melakukan perbuatan mungkar kerana al-khawfu bil jalil, rasa takut itu ada dalam diri kita. Nah, itu kalau orang yang ada takwa dia akan dapat merasakan. Yang keduanya ialah al-amalu bitanzil. Dia praktis apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Kalau Allah kata aqimus solah, dirikanlah solat, wa'atu zakah, maka kita tunaikan apa yang diperintahkan tersebut. Jadi ini contoh bagaimana al-amalu bitanzil, apabila manusia ini mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, insya-Allah dia akan menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, Pak ya. Yang ketiga ialah ar-ridha bil qalil. Apabila seseorang itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat rezeki yang melimpah ruah. Ada orang yang mendapat rezekinya masya-Allah. Ya, ekonominya begitu kuat. Ada orang yang ekonominya sederhana. Ada orang yang ekonominya sangat sedikit. Jadi semua ini adalah dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kaya pasti ada tugas dan peranannya untuk membantu si miskin, dan orang miskin ada tugas dan peranannya di muka bumi ini. Jadi kalau dikaitkan tadi dengan soalan yang Pak Yai tanya tentang bicara ekonomi di bulan Ramadan ini, pastinya ada satu topik menarik yang kita akan sentuh selepas ini. Yeah. Baik, saya nak sentuh yang keempat tadi. Yang keempat berkaitan dengan takwa tadi. Yang pertama, al-khawfu bil-jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Yang ketiga, al-ridha bil-qalil. Dan yang keempat, isti'dad liyaumir rahil. Iaitu, orang yang bertakwa sentiasa membuat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu. Entah hari ini, entah esok, entah bulan depan atau minggu depan, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, saya mengajak diri saya dan juga rakan-rakan sekalian supaya sentiasa muhasabah diri agar sentiasa menambahkan amal kebaikan, supaya apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah ada bekal. Kita sudah ada yang ingin kita tunjukkan kepada Allah, amal kebaikan dan amal jariah yang kita lakukan. Jadi itu empat perkara berkaitan takwa. Dan berkaitan dengan ekonomi, ya Pak ya, orang yang takwanya tinggi, apabila di bulan Ramadan ini, pasti dia akan ingat satu perkara, tugas dan tanggungjawabnya, iaitu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Pak ya dah bayar zakat fitrah belum? Belumlah Ustaz. Belum, Ustaz ya? Ni selalu buat sentap saya, terkejut Ustaz. Ustaz janganlah tanya macam tu Ustaz. Ada berapa orang yang kena bayar Pak ya? Isteri dan anak-anak lah kan. Ya. Yeah. Yang di sini dan di sana, di situ yeah, ya. Semua. Jadi itulah, setiap umat Islam ya, bila tiba bulan Ramadan, antara perkara yang dia perlu ingat ialah membayar zakat fitrah. Kerana ini adalah antara yang disebut sebagai nilai ekonomi, yang apabila zakat fitrah ini dihimpunkan, pasti tujuannya ialah untuk membantu masyarakat yang mustada'afin, yang terjejas, yang lemah, yang miskin, yang dalam keadaan tidak terbantu. Jadi duit zakat inilah yang menjadi peranan untuk membantu masyarakat. Jadi ini sistem yang cukup cantik, di mana zakat yang dikeluarkan oleh si kaya tadi akan digunakan untuk membantu si miskin, yang tujuannya ialah untuk membuat penjarakan, merapatkan hubungan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Jadi okey Ustaz, peranan zakat. Okey, maknanya dalam bulan Ramadan ini dengan puasa. Cuma tadi ada sedikit bila Ustaz ada beberapa soalan tadi saya agak kurang. Cuma daripada ini dia nyatakan begini. Ramadan puasa kan. Kemudian lepas Ramadan kita Syawal raya. Lepas Syawal kita ada bulan haji pula kan. Jadi yang saya nak sebutkan ini berkaitan dengan tajuk yang kita nak bincangkan, diberikan tajuk pada ibadah puasa dan kepentingan ekonomi ini kan. Satunya, bila ada Ramadan, biasanya orang tunggu-tunggu Ramadan ini kerana ramai berpeluang untuk berniaga dan sebagainya kan.
Dan dia melihat bahawa nilai Ramadan ni dikaitkan dengan ekonomi yang dikaitkan dengan keuangan. Kan? Yeah. Sebab ada boleh ada bazar Ramadan, lepas bazar Ramadan dia ada pula bazar raya dan sebagainya. Boleh Ustaz ceritakan bagaimana sebenarnya ekonomi yang dikaitkan dengan Ramadan Syawal ini sebenarnya bagaimana daripada tuntutan Islam sebenarnya? Adakah sekadar mata wang dikira masa dapat keuntungan meniaga Ramadan, bazar Ramadan ataupun bagaimana yang kita melihat keseluruhannya? Ini yang ingin saya sentuh juga berkaitan dengan barakah bulan Ramadan, di mana ketika bulan Ramadan sebenarnya banyak pintu-pintu rezeki yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat di mana-mana di seluruh dunia, masyarakat Islam di seluruh dunia yang menyambut bulan Ramadan ini, mereka mengeluarkan berbagai-bagai jenis makanan, produk-produk yang jarang dikeluarkan di bulan-bulan yang lain, dan ini tentunya menjadi tarikan ekonomi kepada pergerakan keuangan kita. Namun begitu Pak Yah, dalam keadaan PKP ini tentunya kita berdepan cabaran untuk rakan-rakan kita yang berjualan, berniaga makanan kerana maknanya untuk mengelakkan wabak ini berjangkit, maka kerajaan menggalakkan supaya peniaga-peniaga menjalankan secara atas talian. Jadi kita mendapatkan tempahan ataupun jualan awal, pre-order, kemudian kita masakkan dan kita hantar kepada pembeli. Dan saya yakin bahawa ini mungkin sebagai lonjakan awal untuk masyarakat golongan peniaga ini membiasakan diri dengan e-commerce ataupun jualan atas talian. Jadi sebelum ini kita bercakap tentang disruption berkaitan dengan pergerakan ekonomi kita ke arah revolusi industri 4.0, di mana banyak urusan melalui internet. Jadi saya yakin dengan PKP ini lebih ramai orang yang mula celik dan terdorong untuk memulakan perniagaan secara atas talian. Dan saya melihat di kampung saya dan di kawasan Dun Sungai Kandis juga, banyak grup-grup yang dibina oleh masyarakat peniaga ini yang mereka sentiasa aktif menawarkan berbagai jenis jualan makanan yang lazat dan unik. Dan ini satu perkembangan yang menarik untuk kita dukung agar ia benar-benar menjadi suatu platform baru untuk golongan peniaga menjual produk dan hasil jualan mereka. Jadi kalau kita tengok pada bulan Ramadan biasanya hotel, tempat-tempat makan dah ada promosi dah, dia kata dengan makan, dengan jamuan, dengan buffet dan sebagainya. Tahun ni tak ada buffet, tak ada apa. Sudah tentulah mereka terjejas, Ustaz. Jadi pada pandang Ustaz macam mana mereka ni? Jadi kepada syarikat-syarikat yang besar seperti hotel, restoran dan juga mereka yang menganjurkan majlis berbuka puasa ini, saya yakin ini merupakan satu ujian berat kepada mereka, dan mereka harus kreatif juga bagaimana mereka harus mendepani suasana ini ketika orang semua duduk di rumah. Orang kurang berbelanja. Jadi pastinya ada banyak hikmah, ada banyak perkara yang boleh mendatangkan pendapatan. Yang penting kita jangan putus asa, sebab pintu rezeki itu bukan satu. Ada dua, tiga, empat, lima dan banyak. Yang penting kita bergerak, bekerja dan sentiasa mencari ruang-ruang dan peluang-peluang baru. Jadi kepada rakan-rakan yang terlibat dalam industri ini, bertabah, dan kita doakan agar keadaan ini segera berakhir dan ekonomi kembali pulih. Dan dalam keadaan begini, apa yang penting ialah kita menyusun balik keadaan keuangan kita, ekonomi kita, supaya apabila ekonomi pulih nanti bila PKP ini tamat, kita dapat memulakan dunia baru, bisnes baru dan dapat membaiki keadaan ekonomi kita. Jadi itu Pak Yah. Kita harap kerajaan dapat menangani isu ini sebaik mungkin. Sebab dia ada kesan dia lepas dia juga, Ustaz. Kalau dulu selepas daripada raya, selepas daripada Ramadan,
ada Syawal, di mana waktu tu setiap hari ada jamuan jemputan untuk rumah terbuka dan sebagainya. Saya ingat tahun ini untuk raya kali ini tiada lagi rumah terbuka, tiada lagi jamuan dan sebagainya. Betul. Sudah tentulah satunya peniaga-peniaga yang terlibat dengan catering, terlibat dengan music, terlibat dengan sewaan kanopi dan semuanya akan terjejas juga Ustaz. Jadi bagaimana pula kita nak mengharapkan pada mereka tu daripada sudut itu Ustaz, kalau kalau ada boleh ulas sikit mereka lah. Dalam keadaan PKP ini bukan industri itu saja yang terjejas Pak Ayah, ya. Boleh katakan sebahagian besar rakan-rakan kita yang terlibat memang ada yang langsung tidak boleh bergerak yang terlibat dengan tadika. Contohnya sekolah tahfiz tidak boleh beroperasi dan langsung tidak ada pendapatan. Jadi bukan industri makanan saja yang terjejas, justru itu kita harus maklum bahawa keadaan PKP ini menyeluruh dan kita berharap agar keadaan ini segera berakhir Pak ya. Dan berdoalah mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk berdepan dengan ujian ini dan jangan putus asa. Kita sedang berusaha untuk melawan COVID-19 ini habis-habisan. Okey, terima kasih banyak. Itu kita mulakan sedikit tentang bicara berkaitan dengan puasa dan juga ekonomi yang sudah tentunya semuanya akan terasa bila masuk bulan Ramadan ni. Sebenarnya banyak gedung-gedung terbuka dengan ubah suai rumah, dengan perabot dan sebagainya lah, pelbagai peluang ekonomi. Tetapi kali ini banyak yang kita tidak dapat laksanakan. Jadi untuk itu Ustaz, sebelum kita ada beberapa soalan yang telah masuk, jadi sebelum itu kita studio minta untuk beri laluan untuk studio berikan sedikit selingan hiburan untuk petang ini. Silakan studio tunjukkan lagu ini kepada teman-teman kita di Dun Sungai Kandis dan semuanya. Silakan studio bersama dengan Diman Dikun. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku.
Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada kita punya artis kita daripada Sawah Sempadan tu, Zat. Daripada Sawah Sempadan Tanjung Karang, Iman Dikun, daripada pusat giat seni yang kita tubuhkan di sana, di sana. Jawa. Jadi ini. Jawa lah, Tanjung Karang si Jawa. Tanjung Karang pandai juga nyanyi. Okey, Ustaz, bila sementara ada selingan ni, ada beberapa persoalan yang telah sampai dan dalam masa yang sama ada lagi beberapa soalan yang telah dikemukan. Cuma ada soalan ini berkaitan dengan ini, Ustaz. Dia kata daripada Nur Salam Tanjung Karang juga ni, dia katanya dalam sejarah mencatatkan 5 perang besar dan yang besarlah terjadi pada bulan Ramadan. Boleh Ustaz, dia kata, ceritakan pengajarannya dan apa kaitannya dia, kalau sekarang ni dia kata dalam PKP dan COVID ini seolah-olahnya kita dalam zon perang, tetapi kalau tanpa senjata, masih tanpa peluru, musuh tak nampak, tentera tu tak nampak, tapi ada ramai yang kena serang. Dia kata ada yang sampai mati dan sebagainya, ada meninggal dunia. Mungkin kes COVID ini juga sampai kita boleh kaitkan dengan peperangan. Dan tadi pengajarannya lebih adalah dalam peperangan dalam bulan Ramadan, ada banyak peperangan dalam sejarah Islam. Boleh Ustaz ceritakan dulu, Pak, dalam ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang baik untuk kita renungi di bulan Ramadan ini, yaitu tentang perang-perang yang berlaku di bulan Ramadan. Ya. Perang yang berlaku di bulan Ramadan ini banyak terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Ya. Dan pastinya dalam cuaca yang panas, menguji ketahanan tentera-tentera untuk berdepan dengan tentera musuh. Ya. Jadi apabila kita dalam suasana puasa ini, ya, kita biasanya dalam psikologi kita, kita akan rasa orang tak makan, tak minum, rasa lemah, letih. Tapi kita melihat bahawa puasa ini telah menjadikan jiwa manusia ini lebih kuat, lebih padu berbanding di bulan luar Ramadan. Kerana kalau di bulan luar bulan Ramadan, kita mungkin sibuk dengan jadual makan, dan bila banyak makan, badan kita jadi lesu dan lemah. Berbanding apabila di bulan Ramadan, kita terhad mengambil makanan dan kita gunakan untuk tujuan yang satu, iaitu untuk berperang melawan nafsu. Jadi sebelum saya sentuh tentang perang ni, Pak, ya, saya ada satu yang nak saya kongsikan menarik. Bagaimana puasa ini membina kekuatan emosi manusia. Membina kekuatan emosi. Kerana peperangan ini juga berkaitan dengan kekuatan membina emosi kita. Emosi dan fizikal. Maknanya mental dan emosi kita ni yang kena kuat selain fizikal. Jadi saya nak kongsi berkaitan dengan bagaimana Daniel Goleman, ya, seorang penulis buku yang pernah mengemukakan teori emotion quotient, kecerdasan emosi ini. Dia kata ada 5 perkara yang perlu ada kepada orang-orang yang ingin menguatkan emosi dia. Ya, kalau boleh saya kongsikan, yang pertama, dia kena ada self-regulation, pendisiplinan diri. Artinya, orang yang emosinya stabil, emosinya kuat, dia pasti mempunyai emosi yang mantap untuk berdepan dengan segala ujian. Itu yang pertama. Daniel Goleman kata, orang yang emosinya kuat, emotion quotient dia, yang pertama dia ada self-regulation. Artinya kalau dia bangun pagi, dia boleh menguruskan diri dia, tak payah kejur, tak perlu disergah, tak perlu diperintah, dia boleh bergerak sendiri. Yang keduanya ada self-awareness. Dia ada kesedaran kendiri. Artinya dia tahu apa yang sepatutnya dibuat tanpa perlu dimarah, diherdik, baru dia bergerak. Ya. Orang yang ada EQ yang tinggi, dia perlu ada self-awareness. Yang keduanya, dia ada motivation. Dia ada motive and action. Ada matlamat yang dia nak capai. Ya, kalau dalam peperangan, pastinya nak menang. Dan untuk menang, dia kena action, bertindak. Jadi bila dia motive and action, ada matlamat dan dia bergerak, bertindak, insyaAllah dia akan menang. Yang keempatnya ialah empathy. Empathy ni ialah kita dapat merasakan apa yang orang lain rasa. Ya? Kalau Pak Ya mungkin kehilangan telefon, saya dapat rasa sedihnya orang kehilangan telefon. Empathy tu. Jadi, ini 4 perkara yang kalau kita lihat ciri-ciri ini ada pada orang individu, maka dia akan menjadi orang yang
kuat emosinya, stabil emosinya. Dan yang kelima ialah social skill, iaitu kemahiran bermasyarakat, berkomuniti. Dan lima perkara ini kalau ada pada individu, pastinya dia akan berjaya menjadi individu yang hebat dan mantap. Kita melihat sahabat-sahabat Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kalau kita lihat diasuh dan dididik dengan lima ciri tadi. Ada self regulation. Mereka begitu disiplin, mampu mendisiplinkan diri mereka, ya. Dan saya nak kaitkan ini dengan ibadah puasa ni, Pak Yah. Ya. Lima perkara tadi kalau kita lihat dalam bulan puasa ini, betul. Yang pertama self regulation. Dalam keadaan kita bersendirian, orang yang ada disiplin diri ini, dia tak akan sentuh makanan. Dia tak akan minum walaupun berada bersendirian di dalam bilik. Ya, ini yang pertama, self-regulation. Yang keduanya, self-awareness. Dia tahu keupayaan diri. Artinya orang yang puasa ini, dia yakin dia boleh bertahan sampai maghrib. Ya, tak makan, tak minum. Berperang, berjuang. Dia yakin dia mampu. Ha, ini orang yang mempunyai self-awareness. Dan yang ketiga, motivation. Di bulan Ramadan ini kita berpuasa kerana janji Allah untuk orang yang berpuasa ini dijanjikan dengan ketakwaan, dijanjikan dengan malam Lailatul Qadar, ya. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita pun bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa ini kerana kita percaya di dalamnya penuh dengan pahala dan keberkatan. Begitu juga dengan orang yang berjuang, berjihad dalam peperangan. Kalau tadi disebutkan perbandingan dulu berperang secara fizikal, berdepan. Ya. Sekarang ini kita berperang dengan makhluk halus yang kita tak nampak. Tak nampak. Tapi dia wujud. Macam dia entiti halus yang bergerak di sekitar kita, kita pun tak tahu. Tahu-tahu dia membunuh dan mati. Justru itu konsepnya sama, iaitu kita harus mempunyai ketahanan emosi. Ketika kita bertahan berkubu di rumah ini, kita mampu menahan diri kita daripada nafsu untuk berjalan, bergerak keluar, bersantai, dan semuanya ini memerlukan self-regulation, self-awareness, motivation, empathy, dan yang terakhir, orang yang EQ-nya tinggi, dia mempunyai kemahiran social skill. Dan social skill ni kalau kita lihat di bulan Ramadan ni, ya, kalau tidak ada PKP, kita akan bertarawih di masjid. Ya, kita akan berjumpa dengan jiran-jiran yang mungkin dah lama kita tak jumpa, bertemunya di bulan Ramadan, bertarawih di masjid. Tetapi hari ini, ya, suasananya berbeza. Kita social skill-nya itu bersama ahli keluarga kita yang mungkin jarang dapat berbuka, beribadah bersama, tarawih bersama. Tetapi kali ini seluruh dunia, ya, sebahagian besar dunia, masyarakat bersama ahli keluarga merapatkan hubungan dengan amal ibadah dan juga dengan riadah ilmu, perbincangan-perbincangan, diskusi bersama ahli keluarga. Jadi, lima perkara yang menjadikan emosi manusia kuat apabila kita melihat semuanya ini ada di dalam ibadah puasa tadi. Self-regulation. Kita mampu disiplinkan diri kita tak makan di waktu siang. Yang keduanya, self-awareness. Kita ada kesedaran, ada kemampuan diri untuk berjuang, berjihad walaupun dalam keadaan lapar. Yang ketiganya, motivation. Apabila kita dijanjikan dengan kemenangan, dijanjikan dengan balasan yang hebat, pastinya kita akan bergerak ke hadapan, ya, walaupun sakit, walaupun diuji dengan PKP ini, kita percaya ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala ada di hadapan. Dan empathy ni yang penting, Pak, ya. Orang yang puasa ni, maqasid puasa ialah supaya kita dapat merasakan apa yang orang lain rasa. Hari ini kita benar-benar merasai bagaimana susahnya orang miskin tak dapat makan. Orang miskin yang kelaparan. Tapi kita puasa, kita masih ada juadah yang kita nak makan. Ya, saya teringat kisah seorang daripada Somalia yang membuat panggilan kepada seorang syekh ketika sesi soal jawab di rancangan TV. Dia kata, ya Syekh, bagaimana keadaan puasa kami yang puasa kami ini tidak ada sahur dan tidak ada buka. Sahur pun tak ada, buka pun tak ada. Sahur tak ada, buka pun tak ada. Artinya tidak ada benda yang nak dimakan. Sehingga menimbulkan rasa sebak pada Syekh tadi, bagaimana saudara-saudara kita ada yang
dalam kesempitan, dalam keadaan susah, dan pastinya ia juga berlaku ketika PKP ini. Mungkin jiran-jiran kita, saudara mara kita, kita bertanya khabar lah. Ya, kita tanyakan ada tak barang makanan di dapur untuk berbuka puasa sebagai social skill kita kepada masyarakat di kawasan kita ini. Jadi itu Pak Ya, bagaimana puasa membentuk emosi dan juga minda yang kuat, kerana lima elemen yang disebutkan oleh Daniel Goleman tadi ada dalam ibadah puasa. Jadi ini cantiknya apabila Allah SWT menurunkan ibadah puasa kepada kita dan kita 30 hari menjalani latihan ini. Ya, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih kuat, mengawal emosi, mengawal diri kita daripada mengeluarkan kata-kata yang keji, kesat, caci maki. Dan ini yang dinamakan ibadah puasa, iaitu mempuasakan mulut kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita dan seluruh panca indera kita daripada melakukan maksiat dan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas ulasan pada persoalan ini. Saya ingat teman-teman kita dapat mengikuti jawapan ini. Ada satu lagi Ustaz, ini dia kata berkaitan dengan tajuk kita berkaitan puasa dan juga ekonomi. Saudara Kamarul ini bertanya, dia kata berkaitan, dia kata kaitan dia, dia kata kalau dalam ekonomi kita yang terjejas dalam bulan Ramadan dan juga ekonomi kita kesulitan, bukan sahaja diri sendiri, keluarga, negeri, negara, malah dunia, ekonomi dunia juga menjadi lumpuh kalau kita baca daripada laporan ekonomi ini Ustaz. Tetapi yeah, dia kata cerita ini telah diceritakan dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf dalam surah Yusuf itu menceritakan bagaimana Nabi Yusuf yang sebagai menteri ekonomi waktu itu. Kalau kita baca, mungkin Ustaz boleh jelaskan tentang tafsiran tentang mimpi dan juga bagaimana untuk menjaga ekonomi yang diterjemahkan oleh Nabi Yusuf sendiri bila dia menjadi menteri ekonomi yang baik, dan dia cerita 7 tahun yang mewah dan 7 tahun yang gersang, bagaimana keadaan ekonomi ini. Sudah tentulah dia ada kaitannya dengan keadaan kita sekarang. Dia boleh Ustaz jelaskan tentang cerita dan juga kesan daripada penceritaan dalam surah Yusuf itu sendiri Ustaz. Ya Pak Ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran dalam satu surah yang lengkap. Artinya satu-satunya surah yang menceritakan tentang seorang Nabi daripada mula hingga akhir. Dan antara kisah menarik dalam kisah Nabi Yusuf ini ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyunya kepada Nabi Yusuf alaihi salam untuk menyusun ekonomi, untuk mentadbir ekonomi negeri ataupun ekonomi negara, iaitu dengan mimpi bagaimana 7 tahun dalam keadaan yang mewah, dalam keadaan yang ekonominya baik, dan kemudian berdepan dengan 7 tahun yang ekonominya kurang baik. Jadi apa dia punya mesej pentingnya ialah kita hendaklah menggunakan nikmat yang Allah beri ini secara berhemah. Ada bahagian yang kita simpan, ada bahagian yang kita belanjakan, ada bahagian yang kita kongsikan dengan masyarakat yang lain. Jadi tidak semua pendapatan yang kita ada ini dihabiskan, dibelanjakan semua. Ya, walaupun kita merasakan bahawa semua benda kita nak beli, semua benda kita nak belanjakan, tetapi kita kena ingat bahawa ini semua adalah kadang-kadang nafsu. Ada benda yang kita boleh, contohnya lah kereta. Kita kalau naik kereta yang kecil pun boleh berjalan, naik kereta yang besar pun boleh berjalan. Tetapi manusia ni kadang-kadang melihat bahawa jenis kereta dan juga reka bentuk kereta itu yang menjadi dorongan nafsu untuk mereka berbelanja lebih, sedangkan pendapatan mereka ini cukup-cukup untuk perbelanjaan keluarga. Bahkan kadang-kadang kita melihat ramai di kalangan kita juga yang terlepas pandang berkenaan dengan pendidikan anak-anak di segi aspek pendidikan agama ini. Kerana kadang-kadang bila pendapatan yang dia terima tadi dihabiskan untuk makanan, untuk hiburan, untuk acara-acara santai, yang akhirnya bila melihat kepada pendidikan dia sudah kehabisan dan tidak ada peruntukan untuk pendidikan. Dan juga kita melihat bahawa
bagaimana kita menyusun ekonomi tadi berdasarkan kisah Nabi Yusuf tadi supaya kita sentiasa beringat ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rezeki, ya, kita ada sedikit simpanan dan tidak membelanjakan keseluruhan pendapatan yang Allah beri kepada kita. Jadi ya, peringatan ini sangat baik untuk kita hayati supaya dalam keadaan PKP ini, ya, ketika ramai orang terjejas, ya, yang jumpa saya minta sumbangan, minta bantuan pun ramai. Dan kita tidak dapat memberikan sepenuhnya, namun kita berbagi rezeki lah, ya, sedikit sama sedikit. Dan kalau ada lebih, kita tambahkan lagi agar masing-masing dapat bertahan hidup dalam keadaan cabaran PKP ini. Okey, terima kasih. Jadi itu Pak Ayah, ya. Maksudnya ingatan-ingatan berkaitan dengan keadaan yang sukar ini dalam ekonomi memang telah ada dalam Al-Quran yang saya maksud Ustaz. Ya, ya. Maknanya ekonomi kita tak selamanya dalam keadaan mewah. Ada waktunya ketika kita diuji seperti ini. Jadi orang yang ada simpanan saja yang dapat bertahan untuk beberapa bulan ke depan. Jadi ini mesej penting yang sepatutnya mengambil pengajaran oleh setiap individu Muslim ketika menyusun ekonomi keluarga dan ekonomi negeri. Itu Pak. Okey Ustaz, ada lagi persoalan ini. Kita ada satu dua soalan yang boleh kita layan lagi daripada ini. Ada satu soalan ini berkaitan dengan tadi Ustaz sebut berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ini cerita zaman-zaman dulu ni, kalau cerita tentang Lailatul Qadar ini, ini saudara Hanafi ni tanya, dia kata Lailatul Qadar ni kalau zaman dulu-dulu zaman ini, dia kata dia jadi bahan cerita macam-macam dekat dekat kampung. Dia kata bila Lailatul Qadar ni, dia kata jumpa pokok tunduk lah, dia kata air beku lah dan sebagainya. Ada cerita-cerita yang macam-macam. Sebenarnya macam mana Lailatul Qadar ni Ustaz sebenarnya? Lailatul Qadar ni adalah satu malam yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada 1,000 bulan. Ya. 1,000 bulan ini ada ulama mentafsirkan dilala ala taksir, maknanya menunjukkan banyak. Ya, makna satu malam bila kita menghidupkan malam tersebut, maka kita telah seumpama melakukannya 1,000 bulan. Ya. Dan pastinya reward ini diberi kepada semua umat Islam. Tak kira dia miskin, kaya, berpangkat, tak berpangkat, semua ada harapan, ada peluang untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Jadi, dia seumpama kisah begini Pak ya, saya buat analogi, apabila seorang raja ingin mengajak rakyatnya untuk membersihkan kawasan hutan, maka si raja tadi dia pergi ke tepi hutan dan dia mencampakkan seuncak emas, ditaburkan di dalam semak-semak tersebut, dan akhirnya rakyat yang ramai tadi pun menyerbu semak-semak tadi dan membersihkan, mencabut rumput, mencabut pokok-pokok tadi untuk mencari mata wang emas tadi, yang akhirnya bersih seluruh kawasan itu kerana mereka nak mendapatkan emas tadi. Jadi sebenarnya kalau dia nak bagi setiap orang, boleh setiap orang dapat satu. Tetapi dibuat secara rambang begitu, dan siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapat. Ha, jadi matlamatnya tadi ialah untuk memberi ruang kepada setiap individu supaya mereka mengejar janji Allah Subhanahu Wa Taala di malam Lailatul Qadar ini dengan melakukan ibadah, solat sunat, membaca Quran, zikrullah, selawat dan sebagainya. Dan sama-samalah kita menghidupkan 30 hari. Ya, kadang-kadang ada orang yang membuat ramalan. Kalau puasa hari Jumaat, nanti Lailatul Qadarnya hari apa. Jadi sebaik-baiknya kita hidupkan setiap malam lah. Ya. Kita pun tak tahu. Mungkin 10 yang akhir. Jadi ada yang spot 27, 29 dan sebagainya. Itulah dia. Tapi maqasid Lailatul Qadar tadi ialah untuk mendorong setiap individu Muslim supaya sentiasa menghidupkan sepanjang bulan Ramadan dengan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maknanya bukan yang hujung Ustaz, sebab ramai dia kata nak dapat dari kota ni yang hujung-hujung je. Bukan dia Ustaz. Ada yang membuat kisah-kisah yang saya tidak pasti sumber ceritanya, ada yang kata tiang lampu boleh sujud lah, pokok pun boleh sujud. Jadi itu semua cerita yang tidak ada sanad dan juga perawi yang kuat.
Jadi diceritakan daripada generasi ke generasi tanpa sumber yang authority. Namun begitu, bagi para salafus soleh, mereka sentiasa menjaga malam malam-malam Ramadan ini, terutamanya 10 yang akhir, dengan melakukan ibadah tadi, kerana mungkin dalam waktu itu dia berdoa, dan waktu itulah turunnya Lailatul Qadar dan doanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan sentiasa meletakkan hati kita ini sentiasa dalam keadaan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustaz, itu terima kasih banyak Ustaz atas kupasan berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ada sebenarnya banyak lagi soalan ni, cuma saya ingat satu dua lagi yang saya boleh layan. Satunya dia kata, Ustaz, kata-kata, ini berkaitan dengan tarawih ni. Ini tarawih tak sekarang semua orang kena tarawih dekat rumah, dia kata, tapi masih juga ada banyak pertikaian dekat rumah ni sebab selama ni sembahyang dekat surau, dekat apa, dan macam-macam dia kata nak ikut, dia kata suami. Ya, suami pun ni nak tengok anak pun. Macam mana sebenarnya? Mudah je sebab dia punya tarawih ni sebenarnya cerita dia. Jadi gini Pak Ayah, solat tarawih ni bermakna solat sambil berehat. Tarawih maknanya memberi kita ruang santai untuk melakukan solat tersebut. Ya. Sebab kita melihat di mana-mana orang bersolat di masjid dan surau, ada yang solat 8 rakaat, ada yang solat 20 rakaat. Ya. Jadi semuanya ini tidak menjadi masalah kerana yang penting solatnya solat tarawih. Cuma uniknya hari ini, kita diuji oleh Allah, semua orang berpeluang menjadi imam. Pak Yan menjadi imam bersama ahli keluarga? Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Untuk tahun ini Ustaz, jadi imam, jadi Bilal. Jadi yang ada ahli keluarga, inilah ruang masanya untuk kita menunjukkan kepimpinan keluarga kita menjadi imam tarawih, dan anak-anak kita juga harus dilatih agar mereka bersiap menjadi imam pada masa hadapan. Jadi ini banyak hikmah yang saya lihat sepanjang PKP ini, walaupun tidak dapat bertarawih di masjid dan surau, tetapi kita menghidupkan malam Ramadan ini dengan bertarawih bersama ahli keluarga agar dapat merapatkan lagi hubungan silaturahim antara ahli keluarga kita, dan juga menguji setakat mana ahli keluarga kita bersiap untuk menjadi imam, menjadi imam keluarga kita. Jadi mungkin kita rasa macam ada rasa kurang sebab tak dapat bertarawih di masjid. Dulu kalau kita ingat zaman kanak-kanak, bila bulan Ramadan ada trotek, orang Jawa biasanya ada kentong. Dadang gudel. Ya, drodek ni maknanya satu pukulan gendang dan kentong yang dipukul apabila tamat solat tarawih. Tetapi itu sebahagian daripada budaya untuk menghidupkan malam Ramadan. Dan sekarang ini kita berada di rumah, masih kita banyak ruang masa untuk kita menghidupkan ihya yang Nabi kata, man soma ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ya, siapa yang menghidupkan, yang mendirikan bulan Ramadan ini dengan segala keikhlasan, dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi inilah ruang untuk kita mencari segala kelebihan, segala kebaikan yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini yang kita tak tahu. Ya. Yang saya sebut tadi, tertinggal tadi Pak, yang berkaitan dengan budaya sedekah. Ya. Dalam membangun ekonomi ini, kita jangan lupa budaya sedekah ini juga sebahagian daripada prinsip yang dapat membina hubungan sosial yang lebih mantap. Ya. Kalau zakat wajib, sedekah sunat. Tetapi yang sunat inilah yang akan dilakukan oleh orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya ikhlas, dia akan membanyakkan sedekahnya di bulan Ramadan. Dia berani memberi. Berani memberi. Artinya tak kira apa yang ada di poket, dia keluar dan dia beri. Dan dia yakin bahawa Allah akan gantikan dengan rezeki yang lain. Ya, seperti mana dalam surah At-Talaq ayat 2, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, hingga akhir. Ya, jadi prinsipnya ialah kita yakin rezeki ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap rezeki yang kita dapat ini kita kongsikan kepada seluruh masyarakat yang memerlukan. Ya, yang tak perlu jangan bagi. Ha, jadi yang perlu saja. Ha, yang utama ialah diri kita, ahli keluarga kita, kerabat kita, jiran-jiran kita yang perlu diberi keutamaan dalam pertolongan tadi, supaya masyarakat yang berani memberi ini, berani bersedekah, berani berwakaf. Kalau kita lihat contoh ya, di negara Mesir, di negara Turki, budaya ini begitu subur sekali, di mana orang-orang kaya bila bulan Ramadan mereka akan berlumba-lumba. Di depan rumah mereka ini mereka akan bina kemah dan mereka akan beri makanan percuma kepada masyarakat yang memerlukan. Jadi tinggal duduk dekat kerusi dan boleh makan. Itu budaya sedekah di negara orang lah. Dan kita juga ada budaya munjung. Pak Yang pernah dengar munjung? Munjung, ya. Jawa munjung lah. Iaitu memberi juadah makanan kepada jiran tetangga dan saudara mara di bulan Ramadan. Jadi sepanjang hari bulan Ramadan ini, masyarakat kita akan saling bertukar juadah, bersedekah agar dapat merapatkan hubungan silaturahim di kalangan masyarakat kita. Jadi gitu Pak Yang. Okey. Terima kasih Ustaz. Soalan akhir berkaitan dengan puasa dan ekonomi ini, ya, berkaitan dengan kata saya ada beberapa, tapi saya satulah sebelum saya masuk yang akhir ni. Dikata berkaitan dengan Al-Quran dan juga beberapa dan juga seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu taala dikata diturunkan dalam bulan Ramadan. Maknanya dikata bulan Ramadan ini cukup mulia, cukup hebat sebenarnya. Sepatutnya kita ni nak jadi macam mana sebab dia Quran turun pada bulan Ramadan. Lepas tu dia sebut Zabur juga turun bulan Ramadan, Taurat juga turun Ramadan, Injil juga dan juga ni semuanya turun Ramadan. Jadi maknanya cukup hebat, cukup mulia, cukup indah. Sepatutnya kita ni sebagai orang Islam, kita jadikan bulan Ramadan ni macam mana, dia kata. Boleh Ustaz ulas dan juga mungkin ni sebagai ni kesuruhan kita jadi. Sila Ustaz. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan allazi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Tujuannya apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk hidayah kepada manusia. Wa bayyinat minal huda wal furqan, dan juga sebagai satu keterangan, satu pembuktian, minal huda wal furqan, yang baik dengan yang tak baik, yang haram dengan yang halal, inilah Al-Quran. Jadi Pak Ya, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini tentunya mempunyai makna yang sangat mendalam. Kalau kita lihat Injil, Taurat, ini diturunkan sebelum Al-Quran. Kalau Taurat itu disebut sebagai Old Testament, Injil disebut sebagai New Testament. Manakala Al-Quran itu ialah the last testament, perjanjian akhir. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah rangkuman daripada wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul sebelum ini. Jadi turunnya Al-Quran ini adalah sebagai pelengkap kepada kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi-Nabi Rasul berkenaan dan dilengkapkan oleh Al-Quran, diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai perjanjian akhir, Al-Mitsaq. Ya, kita bila mengaku bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita terima apa yang terkandung dalam Al-Quran. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya, kita terima. Kalau kita langgar, maknanya kita bersedia menerima hukuman. Jadi dalam kitab yang terdahulu, dalam Injil, dalam Zabur juga, ada disebut tentang perjanjian, maknanya kalau langgar ini, ada hukumannya begini-begini. Begitu juga dengan Al-Quran. Dan dia melengkapkan semula apa yang telah diturunkan dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi istimewanya Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, sebagai waktu perjuangan kita tadi, Pak Ya. Perjuangan untuk kita memantapkan
rohani kita, emosi kita dengan keadaan kita berlapar dan turunnya wahyu agar kita dapat menghadam, menterjemahkan isi kandungan tadi dengan penuh hikmah dan penuh bijaksana. Alhamdulillah, dengan suasana masyarakat Islam yang semakin terdedah dengan ilmu, yang lebih terbuka, memberi ruang kepada lebih banyak kefahaman kepada masyarakat tentang apa itu Islam sebenarnya. Itu banyak. Okay. Terima kasih banyak juga atas kupasan dan juga kita punya persoalan-persoalan yang telah ditimbulkan oleh teman-teman kita, telah diberikan kupasan jawapan dengan baik oleh Ustaz. Pertama tadi kita telah mengulas berkaitan dengan COVID dan juga PKP khususnya keseluruhannya, dan juga di Dun Sungai Kandi situ sendiri. Kita kupas tadi terdapat beberapa persoalan berkaitan dengan puasa dan juga ekonomi. Sudah tentunya dalam keadaan kita lapar, kita dahaga, juga kaitannya dengan ekonomi ini cukup baik mengingatkan kita tentang ada orang yang memang selamanya mereka tidak dapat makan, hari ini kita dapat makan dan hari ini kita belajar untuk kita bersama-sama puasa. Sebagian Ustaz sebut tadi, dalam budaya kita juga ada proses untuk budaya punjung memunjung dan sebagainya untuk kita teruskan. Dan lepas ini kita sudah tentulah kita kena bayar zakat, fitrah, dan itu sebagai salah satu dari dalam penyelesaian ekonomi. Itu keseluruhannya daripada sudut yang telah kita bincangkan tadi. Tapi dia ni Ustaz, ada juga soalan-soalan yang ni nak saya ambil jugalah. Dia kata cerita ini puasa apa semuanya berat-berat, dia kata Ustaz kupas tu berat-berat. Dia nak tahu juga Ustaz punya cerita-cerita zaman dulu-dulu, dia kata. Ustaz, dia kata dulu-dulu tak ada ke cerita-cerita zaman masa kecil-kecil, dia kata masa puasa. Dia kata dulu puasa yang yuk lah, puasa apa. Ustaz, apa cerita yang paling seronok sekali zaman puasa kanak-kanak ni Ustaz? Puasa zaman kanak-kanak adalah zaman yang sangat menarik dan indah untuk dikenang. Iaitu apabila kita mendapat apa ni, berpeluang untuk menikmati juadah istimewa sebelum menjelang hari raya. Jadi tugas saya ialah menangkap ayam. Saya akan mengejar keliling rumah ayam tersebut dalam bulan puasa ni untuk persiapan raya ni. Cuma ini anak-anak sekarang tak pernah rasa dia tahu tadi kejar ayam. Dia pun dia tak pernah nampak ayam pun, tahu-tahu dah dalam pinggan. Cuma Pak Ayah, sebab ayah saya ni dulu dia imam dan dia amil zakat. Jadi kadang-kadang orang yang datang nak bayar zakat tu sampai tengah malam. Sampai pukul 12, pukul 1 tak habis lagi. Jadi ayam tak sembelih lagi. Jadi terpaksa menunggu sampai habis orang bayar fitrah. Barulah sembelih ayam. Jadi itulah antara cabaran waktu puasa kanak-kanak dulu. Apabila waktu itu yang paling istimewa dapat makan ayam setahun sekali lah. Ya, betul. Jadi sekarang hari-hari orang makan ayam. Dan juga jadi, Ustaz, juadah yang paling istimewa untuk buka puasa ni apa? Dia kata yang paling Ustaz ingat lagi lah zaman kecil sampai sekarang ni tak boleh lupa ni. Dia kata apa? Saya dulu orang susah Pak ya. Jadi orang Arab kata akalama wajada. Makan apa yang ada. Jadi 10 beradik ini bila bulan Ramadan, jadi kalau tak ada makanan yang istimewa, itu sajalah. Maknanya nasi goreng, kemudian ikan lauk, nasi lauk ikan, telur, itu saja. Jadi kalau mengenang zaman susah ni, kita mungkin tak seperti zaman hari ini. Ya. Jadi kanak-kanak ni waktu itu kita makan apa saja yang dihidangkan. Seronok aja semua kita. Semua sedap dan tidak ada yang tidak sedap melainkan sedap. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Itu cerita Ustaz dan juga saya ingat kita juga telah mengupas dan juga Ustaz telah memberikan pandangan-pandangan dan juga kupasan yang cukup baik berkaitan dengan puasa dan juga ekonomi dan juga share cerita tentang ni. Dan saya ingat kalau cerita tu dengan kesusahan dan kepayahan zaman dulu dia akan banyak sedih. Jadi belum puasa kita jangan sedih-sedih banyak. Jadi saya ingat untuk ucapan yang akhir ni Ustaz, okey boleh
Yang Berhormat Ustaz untuk memberikan ucapan khusus kepada teman-teman wira-wira kita, petugas-petugas kita, pejuang-pejuang kita di Barisan Hadapan Ustaz, daripada doktor dan seluruhnya yang terlibat untuk pastikan bahawa COVID ini akan berakhir. Dan ucapan yang keduanya Yang Berhormat Ustaz boleh sampaikan kepada seluruh warga negara Malaysia untuk ucapan selamat berpuasa, dan juga khusus kepada warga Sungai Kalis. Silakan Yang Berhormat Ustaz. Ya, terima kasih Pak ya kerana memberikan ruang, kesempatan kepada saya untuk memberikan ucapan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada petugas-petugas Barisan Hadapan. Pada peringkat awal lagi, kami telah menyediakan sumbangan kepada petugas-petugas di Hospital Kelang, menyediakan lunchbox makanan untuk petugas-petugas, dan juga menyediakan makanan untuk taska-taska di hospital, di mana ibu mereka yang terpaksa bertugas hingga larut malam dan tidak sempat untuk balik. Jadi itu untuk petugas di hospital. Dan juga kita menyumbang face mask dan sanitizer kepada polis-polis, anggota polis kita yang bertugas mengawal jalan raya, mengawal keselamatan. Dan juga kami memberikan juga sumbangan kepada anggota bomba Pak ya, yang ikut terlibat membuat pembersihan sanitasi di kawasan flat dan perumahan-perumahan. Dan juga anggota PBT. Ya, kalau di Dun Sungai Kandis ni ada Majlis Perbandaran Kelang dan Majlis Bandaraya Shah Alam. Jadi kedua-duanya memberikan kerjasama yang cukup baik, mengatur dan juga menyusun masyarakat di sini. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada semua agensi-agensi kerajaan, agensi individu, syarikat NGO yang banyak membantu kami, ya, seperti ABIM dan IBIM yang datang dengan program sekampit berasnya. Dan kemudian ada syarikat daripada LRT 3 daripada sekitar sini yang memberikan sumbangan untuk membantu golongan yang terjejas, yang setiap hari ada saja. Jadi saya begitu terharu dengan komitmen yang diberikan ini, dan saya doakan mudah-mudahan mereka ini dilapangkan hidupnya, dimurahkan rezekinya, dan juga perniagaannya semakin baik. Dan jadi saya nak ucapkan juga kepada petugas-petugas, rakan-rakan di Pusat Khidmat Rakyat di Sungai Kandis yang setiap hari daripada pagi sampai petang dan malam menerima panggilan dan menerima permintaan untuk bantuan makanan, dan juga kes-kes bencana alam seperti ribut dan banjir kilat. Dan kami mohon supaya kami diberi kekuatan, diberikan ketabahan dalam menghadapi semua ini. Dan tidak lupa juga kepada seluruh masyarakat di kawasan Dun Sungai Kandis khususnya yang terus patuh dengan arahan MKN, kekal duduk di rumah, jaga jarak dan sentiasa membersihkan tangan agar dapat memutuskan rantaian jangkitan wabak Corona 19. Dan untuk kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat berpuasa Ramadan Karim kepada pucuk pimpinan negara parti kita, dan juga kepada pemimpin-pemimpin di peringkat akar undi. Selamat berpuasa, jaga puasa kita, jaga diri kita, dan jangan lupa mati bayar zakat fitrah. Negeri Selangor, RM7 saja. Online Ustaz ya? Ya, online. Transfer saja. Okey, terima kasih banyak Yang Berhormat Ustaz Zawar bin Mukni, yang merupakan adun Sungai Kandis Rengas Selangor, yang telah bersama-sama kita sejak pukul 5 tadi dan bersama dalam Cendol Pak Ya. Terima kasih banyak kepada semua kru yang bertugas daripada sudut pengurusan, dan juga bagi pihak pengurusan di Saudara Esam, ucapkan selamat, ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Muhammad Zawi Mukni yang telah bersama-sama dengan kita, dan bagi pihak seluruh tenaga yang telah bersama-sama dengan kita daripada sudut ni juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Dan biasanya Ustaz, kalau kita dekat studio, kita sampaikan sijil penghargaan ni Ustaz. Tapi oleh kerana dalam keadaan kita bersiaran secara maya juga, studio akan menyampaikan sijil penghargaan kepada Ustaz secara online juga. Jadi Ustaz terimalah sijil penghargaan ini secara online. Silakan, itu sijil penghargaan
Dan ya, kita akan sampaikan nanti. Ustaz terima. InsyaAllah kita sampaikan nanti di Sungai Kandis dengan cendol di Sungai Kandis pula nanti Ustaz. Ya. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz yang yang berhormat Ustaz yang telah bersama-sama dengan kita dalam cendol payah pada hari ini. Kita mohon maaf, ampun dan maaf. Mungkin ada beberapa gangguan teknikal yang kita alami. Kita ucapkan mohon ampun dan maaf kepada semua kru yang bertugas di seluruh studio yang ada daripada di Bangi, di Rawang, di Putrajaya, di Shah Alam. Kita ucapkan terima kasih kepada semua petugas dan kita ucapkan selamat berpuasa, selamat berbuka sebentar lagi. Jadi kita mengharapkan untuk semua akan terus ceria dan juga sihat sejahtera, dan semua buat semua petugas-petugas Barisan Harapan, kita harapkan mereka akan terus kekal setia dan juga dalam keadaan yang sihat sejahtera. Jadi jangan lupa pesanan daripada yang berhormat Ustaz tadi, puasa jangan lupa bayar zakat. Jadi semua boleh bayar zakat secara online. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.